Bunda, nah ini bahan-bahannya 5 butir telur pakai, terus 150 gram tepung tapioka, 150 gram tepung terigu, baking soda sama baking powdernya masing-masing 1,5 sendok teh, margarinnya 200 gram, kemudian susu kental manisnya 200 ml, nah ini tepung, nah gulanya 1/2 kilo ya Bunda, kemudian airnya 1/2 liter. Nah ini bahan-bahannya ya Bun, itu ada tepung terigu dan tapioka. Kemudian selanjutnya tepung terigunya tadi 150 gram aku ayak biar nggak ada bulir-bulirnya. Kemudian aku masukkan ini sekaligus tepung tapiokanya juga 150 gram aku ayak biar nanti tuh adonannya tuh halus ya Bunda. Nah ini aku ayak tepungnya. Setelah selesai aku ayak tepungnya, aku lanjutin masukin baking soda sama baking powdernya masing-masing 1/2 sendok teh. Kemudian aku ayak juga ya Bunda, aku campur sama tepungnya, airnya 1/2 liter tadi. Kemudian aku didihkan ya Bunda. Nah selanjutnya sambil nunggu airnya, aku masak gulanya itu apinya sedang aja. Ini sampai mencair ya Bunda untuk karamelnya. Nah ini diaduk terus ya Bunda, jangan sampai nggak diaduk, takutnya itu di bawahnya nanti gosong. Nah ini sambil mencair. Gulanya udah cair semua, selanjutnya baru aku masukin sedikit demi sedikit air yang udah aku didihin tadi ya Bunda. Tapi hati-hati ya Bunda, takutnya itu gulanya tuh mercik ke tangan. Aduk, kemudian aku masukin lagi, baru sampai aku lanjutin tahap itu sampai selesai ya Bunda. Nah aku aduk ini sampai rata semuanya, hati-hati ya Bunda. Nah ini, nah ini aku aduk sampai semuanya tuh merata dan nyatu air sama gulanya. Kemudian lalu aku matiin ya Bun. Ini karamelnya tadi Bunda udah jadi, cantik banget kan warnanya tuh. Nah tahap selanjutnya kita akan bikin adonannya. Ya sembari nunggu karamelnya itu dingin, aku cairin menteganya. Bunda di sini boleh pakai mentega atau margarin ya Bunda. Ini margarin, aku pakai margarin 200 gram. Kemudian aku panasin atau lelehkan. Nah ini telurnya tadi 5 butir aku kocok, aku pakai whisker aja Bunda karena dia nggak harus terlalu itu, yang penting tuh tercampur dengan rata gitu. Nah selanjutnya aku dalam kocokan telurnya itu aku tambahin susu kental manisnya itu 200 ml. Kemudian aku aduk lagi biar semuanya itu tercampur dengan rata. Selanjutnya baru aku masukin tepungnya itu perlahan aja ya Bunda, dikit-dikit aja. Kemudian aku aduk biar bundanya tuh nggak susah ngaduknya, jadi dikit-dikit aja masuknya. Nah ini diaduk. Kemudian aku masukin juga margarin yang udah dilelehkan tadi. Nah kemudian aku aduk lagi. Kemudian aku ulangin lagi, aku masukin tepungnya ya Bunda, kemudian aku aduk lagi. Nah terus selanjutnya baru ditambah margarin yang udah dilelehkan kayak gitu terus ya Bunda, sampai semua adonannya tuh habis dan tercampur dengan rata. Adonannya udah tercampur semua, selanjutnya barulah aku masukin karamel atau gula tadi yang udah aku cair ya Bunda. Nah masukin gulanya tuh jangan dalam keadaan panas ya Bunda, tapi hangat gitu.
Nah, ini udah aku pindah wadahnya biar lebih gampang aduknya. Ini aku masukin ke wadah whisker, kemudian aku aduk. Selanjutnya itu cetakannya tuh aku beri mentega biar nggak lengket. Nah, nih adonannya tuh disaring dulu ya bunda. Nah, nih langsung dibakar. Aku panas terlebih dahulu ya bunda, kemudian dibakar selama 45 menit. Banget ya bunda, proses bakarnya itu nggak kerekam sama aku dan ini pun cuman ke foto. Ini doang hasilnya karena udah dimakan duluan karena kuenya tuh enak banget ya bunda. Nah, buat bunda semua jangan lupa dicoba ya bunda di rumah. Nah, ini salah satu menu kue favorit di rumah dan kalau bikin pasti cepet habis. Oke bunda.